Sampai takkan kau gantung cerita cintaku memberi harapan. Tidak mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Ku harus menemui cintaku, mencari tahu hubungan kita, apa masih atau telah berakhir. Kau menggantungkan hubungan ini, kau diamkan aku tanpa sebab. Maunya apa, ku harus bagaimana? Kasih sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi harapan. Hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Oh, oh, tentunya hubungan cinta denganmu membuatku sakit. Hingga mungkin ku tak sanggup lagi dan meninggalkan dirimu. Tomo, wah. Kalau beberapa minggu lalu beliau telah menyanyikan lagu Beyonce Crazy in Love, kali ini beliau memilih lagu daripada Melly Go Slow. Gantung, nak gantung siapa? Tak ada siapa. Tak ada siapa? Tak ada siapa. Jangan gantung diri cukup. Kita tanya juri persembahan Tomo tadi. So, kita tanya Paul. Paul, what do you think about performance? Tomo, the last couple of weeks you've actually really impressed us, right? You know, drama in your performances, energy, fun. Tonight, though, you took away the drama, energy, and fun, and there was nothing left. It was just, to me, I think it came over really boring. And this is, no, because as I said, he has set the bar really high. We expect him to surprise us and amaze us, and he didn't. Okay, itu dia pendapat daripada Paul Moss. A bit boring lah semua. Macam mana ni? Tak boleh. Kita tanya tu orang yang pakar tentang muzik, JJ. Baik, saya terpaksa tak bersetuju dengan Encik Paul ya. Okay, ini pendapat saya. Bagi saya, okay, pertama kali pilihan lagu yang kena dengan suara Tomok, okay. Walaupun lagu ni agak janggal ya. Kita nak menyanyikan lagu perempuan and then perempuan nak menyanyikan lagu laki-laki, it's not easy, bukan senang ya. Dan bagi saya, Tomo menyampaikan feel jiwa yang baik dalam lagu ni. Telinga saya dengar tone low dia dengan pitching high dia almost perfect lah bagi saya. Dan overall, bagi saya overall persembahan yang amat bagus daripada Tomo. Okay. Alright, thank you so much, Mr. JJ. Paul, come on, Paul. Don't be like that. It's just the beginning. No man. Then the backup sikit for the chua, dengan. Okay, Shafinaz, adakah anda ingin menyokong belah kiri atau belah kanan anda? Saya tak nak sokong mana-mana. Oh, Abang JJ hari ini sebenarnya baik. Dia cakap apa tu, pitching almost perfect. Wow, okay. Actually, masa mula-mula tadi dia punya pitching ada off sikit ah, but okay, we're not going to talk about that kan. Pada saya, Tomo, anda telah membuktikan bahawa anda seorang penyanyi yang cerdik, yang mempunyai daya kreativiti yang begitu tinggi sekali. Bagian itu kita dah establish, kita dah tahu dah ya. So saya rasa Tomo harus menonjolkan sesuatu yang lain dalam setiap persembahan. Untuk minggu ini memang Tomo telah menyanyikan lagu slow yang lain daripada minggu-minggu lalu, tapi saya rasa permainan suara itu amat penting sekali. Berikan sedikit
perbezaan dari segi warna suara, dynamics, ya, dan interpretasi. Range kena jaga. Stretch it a little bit more. Alright? Alright, thank you so much, Syamila. Selamat. So, Tomo, satu permulaan yang baik untuk konsert kita minggu ini. Kalau anda sukakan pujian-pujian yang diberikan kepada Tomo tadi, undi untuk Tomo, type ya, jarak Tomo dan hantarkan ke 33399. Ataupun kalau anda tidak berapa setuju dengan Tomo ataupun tak suka tengok Tomo setiap-tiap hari Jumaat, anda boleh undi keluar, carinya type keluar, jarak Tomo, tidak jarak Tomo dan hantarkan ke 33399. Baiklah.